Kalau menurut teman-teman Wali juga kayaknya tidak terduga gitu ya. Bahwa dari album yang ini bisa sampai 17 juta kopi. Oi, luar biasa. Gila, itu kalau cangkir kopi semana itu? Ya kan? Tanya dong Pak Rayu tuh. Benar, kita beri tepuk tangan dong untuk Pak Rayu. Pak, sebelum diserahkan hadiah ini, entar dulu Pak, sabar. Ya, sebelum diserahkan. Ada feeling nggak Pak, waktu pertama kali Bapak memproduseri Wali, bahwa ini kan belum pernah angka ini tercetak oleh penyanyi manapun juga yang ada di Indonesia. Ini rekor gitu. Indonesia nih. Ya, ya betul. Feeling, tapi nggak sebanyak yang didapat sekarang. Ya. Ini anugerah dari Yang Maha Kuasa untuk Wali dan kita semua. Oh, luar biasa. Wow. Jadi misalkan doanya ya Allah semoga laku dikasihnya lebih sama Allah ya. Tapi kemarin bonus. Waktu kapan kan di inbox juga udah 8 juta kopi ya. Dan ternyata kalau misalnya dalam satu album di total-total semua lagunya itu sampai 17 juta kopi. Wow, luar biasa. Ya. Kalau gitu kita saksikan sekarang penyerahan plakat langsung yang akan diserahkan dari Bapak Rayu kepada anak-anak Wali. Ini perwakilan siapa? Apoy. Cie, asik. Habis kawin, asik. 17 juta, Boy, bentar, mau Bapak. Umroh, asik banget. Boy, ini berhubung kalian anak-anak Wali ini juga besok ya rencananya mau berangkat umroh insya Allah ya. Ini hari ini dapat hadiah lagi nih spesial dari persembahan pendengar musik di tanah airnya. Apa yang lu mau sampai ini buat para Wali terutama? Buat para Wali dan masyarakat Indonesia, apa yang Wali dapat saat ini bukan karena Walinya yang hebat, bukan karena Walinya yang memang superior. Tapi karena memang ada orang hebat di samping kami, ada Bapak Rahayu, ada Bapak Sujana, Pak Haji Ridwan, Ibu, Bapak, Emak, apa di rumah, sama seluruh masyarakat Indonesia. Dan pada kali ini juga, para wali ya, pada hari ini juga dan detik ini juga kami mohon doanya, semoga perjalanan kami besok ke umroh itu menuai barokah sampai di Indonesia. Amin. Mohon doanya. Amin. Oke, okay. Ada yang lagi mungkin mau menambahkan? Ovi mungkin doanya di tanah suci nih mungkin cepat nikah nih. Dia depan Ka'bah dia nyanyi kawin. Eh jangan kapan gua itu. Jadi kawin. Jangan itu batal kawin lagunya. Aduh. Ada mau ditambahin mungkin yang paling jarang ngomong nih. Yes, terima kasih banyak buat semua yang support sama Wali. Mudah-mudahan doain aja semoga Wali semakin berkah, amin. Amin. Luar biasa ya. Terima kasih Bapak Rahayu, terima Bapak kasih Rahayu, atas waktunya. Terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan dengan adanya Wali yang mencetak angka yang luar biasa 17 juta kopi. Lebih bisa memberikan semangat untuk teman-teman musisi lain untuk bisa lebih. Wow, cinta atau uang nih Boy. Ada minta satu doa lagi. Iya. Berhubung ternyata pengurusan visa di Indonesia ini agak susah. Uh-huh. Untuk umroh besok mudah-mudahan visa kita bisa keluar hari ini. Oh. Masa Wali visa kagak keluar? Ini nah, travelnya, itu dia travelnya tuh. Travel seluruh Indonesia susah keluar. Nah, oke. Kita enggak ada semua apa. Bukan cuma Wali, mudah-mudahan semua yang pengen berangkat umroh mudah-mudahan dimudahkan. Amin. Kita enggak tahu ada apa masalah di sana, semoga hari ini Tuhan memberi mukjizat ya. Iya. Kita sama-sama asik. Amin. Lomo EA. Ya. Oke, sudah siap untuk menghibur kita semua? Siap. Asik. Yang ini sekarang lagunya apa enaknya buat semua yang ada di sini? Pokoknya di tengah bangsa yang begini mudah-mudahan Indonesia tetap baik-baik sayang lah. Yeah. Oh. Luar biasa ya. Ya, untuk kamu semua ini dia Wali dengan baik-baik sayang. Sudahi air mata darimu.
Dengarkan.